polisi sebarkan sketsa tersangka tanpa hidung. Sesuatu yang berbau mencurigakan tentang sketsa buatan komputer tentang seorang tersangka yang dimiliki oleh polisi Australia Barat. Kita tidak bisa menaruh persis hidung kita di atasnya, tetapi ada yang tidak benar. Petugas mengatakan seorang anak laki-laki berusia 17 tahun hanya mencoba menjaga hidungnya tetap bersih saat berjalan di pinggiran sekitar jam 5 sore Jumat lalu ketika tersangka dan rekannya merampoknya. Menurut Metro UK, pihak berwenang mengeluarkan foto itu dari media sosial untuk melihat apakah publik dapat membantu mencari tersangka tanpa hidung, tetapi malah menemukan banyak kotoran hidung yang datang. Dua komentar yang paling lucu mungkin, saya berharap seseorang yang bisa membantu sesuatu dan permata ini. Pasti ada orang yang hidungnya orang ini. Polisi tidak menyebutkan mengapa sketsa itu kehilangan hidungnya, tetapi mereka mungkin tidak ingin memikirkan tentang menyinggung seorang seniman sketsa baru. Tolong terima permintaan maaf kami untuk semua hal yang usil.